Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazu Andriani dalam acara Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam Pramuka. Siaga dan penggalang se-Bogor Raya hari ini alhamdulillah bisa terselenggara dengan meriah, dengan sukses dan lancar. Tepuk tangan untuk beliau. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di Yayasan Al-Mustari. Hari ini adalah kegiatan yang perdana yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Bogor. Hari ini kita buka dengan melakukan pelepasan burung merpati. 1, 2, 3. Tepuk pramuka 3 kali. Kau yang maha pengampunan doa, perkenankanlah doa dan permohonan doa. Karena dan maha perkuatkanlah semangat persatuan kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai satu di antara kami dan dapat memberikan manfaat bagi bangsa, agama dan negara. Jajarannya. Yang saya hormati Babinkam Tikmas Pasir Kuda, yang saya hormati Babinkam Tikmas Pasir Jaya, yang saya hormati Komite Alus. Seluruh staf dan siswa menyampaikan debut saya Bunda, tidak hanya di Pramuka, tapi memang di Almasari ada penyebutan Bunda untuk saya. Nah, pada kesempatan pagi ini saya tidak panjang lebar karena sudah agak siang. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, kepada Bapak Kecamat Bogor Barat, terima kasih banyak. Lalu di sini ada dari Kuarcap dan dari Kuaran yang luar biasa dukungan untuk kami, support dari kami. Lalu ada juga dari Pengawas Punten, ya Allah, Ibu Punten dari Pengawas SD, terima kasih banyak. Karena itu sangat luar biasa yang kami terima. Mengapa? Karena ini adalah kegiatan perdana untuk Al-Mustari. Saya secara pribadi mungkin menyampaikan ingin mencoba seperti yang Pak Kadis sampaikan ketika kaitan dengan kurikulum merdeka.
pemulihan sebesar 300. Salam Pramuka, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, sejatinya hari ini sangat berbahagia telah membuka kegiatan lomba untuk ketangkasan bagi adik-adik Pramuka mulai dari prasiaga, siaga, dan penggalang yang diikuti 800 Pramuka, adik-adik Pramuka se-Bogor Raya. Tentunya dengan kegiatan ini yang dilaksanakan di Al-Mustari, ini merupakan kegiatan perdana yang mudah-mudahan hari ini bisa sukses, bisa menghasilkan kader-kader adik-adik Pramuka yang berprestasi, yang memiliki jiwa Pancasila sesuai dengan karakteristik pelajar Pancasila. Ini sangat mendukung sistem pembelajaran kita di Dinas Pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan harapan saya, mudah-mudahan ini bisa dijalankan terus menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Mudah-mudahan lebih lebih aktif lagi, masing-masing gugus akan lebih meningkat dalam pembinaan terhadap pramukanya. Pramuka di setiap gugus akan lebih diaktivasi seperti itu, sehingga secara keseluruhan pramuka di Kota Bogor semuanya adalah pramuka-pramuka yang berkualitas, yang memiliki jiwa dasar dan pramuka dan trisakti pramuka. Itu saja. Saya Dian Natitia MSCPD selaku Yayasan Al-Mustari Kota Bogor, yang mana pada kesempatan hari ini pada tanggal 4 Maret 2023 kami menyelenggarakan kegiatan SOCA. SOCA adalah Competition Al-Mustari, yang mana pada tahun ini adalah tahun perdana kami melaksanakan kegiatan pramuka. Lomba kepramukaan yang diselenggarakan dan untuk tingkat prasiaga yaitu TK, siaga, dan penggalang. Adapun peserta yang kami yang mengikuti kegiatan kami ada 800 peserta. Alhamdulillah, walaupun kami perdana, ternyata antusias dari masyarakat, terutama tingkatan SD di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, terutama Kota Bogor, itu sangat luar biasa. Adapun kegiatan lomba ini ada 7 mata lomba untuk tingkat siaga dan penggalang dan 3 mata lomba untuk prasiaga. Alhamdulillah kami mendapatkan piala berdiri diperlukan oleh sekolah tersebut, piala berdiri dari Bapak Wali Kota untuk siaga dan penggalang, dan piala bergilir dari dan Ramil Kota Bogor. Tujuan dari kegiatan SOCA, Sport Competition Al-Mustari ini adalah di mana sebagai ajang berprestasi atau berkompetisi antar pelajar tingkat TK dan SD untuk menunjukkan kemampuan dari bidang kepramukaan. Ini sejalan dengan program pemerintah kaitan dengan kurikulum merdeka, yang mana terkait dengan P5 seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan tadi saat kegiatan pembukaan kegiatan SOCA hari ini. Harapan saya semoga kegiatan SOCA ini bisa berlanjut untuk kegiatan SOCA selanjutnya dan bisa mengukir prestasi-prestasi di bidang kepramukaan untuk pelajar seluruh Bogor Raya. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka hari ini. Saya Nazwa Andriani pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.